Bang Jai memukau di GBK, Indonesia gebuk lagi Vietnam. Sahabat News and Sport, Timnas Indonesia menuntaskan pertandingan ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Indonesia menjamu rivalnya Vietnam, Kamis 21 Maret 2024. Timnas Indonesia pun memetik kemenangan atas tamunya dengan skor 1-0. Gol tunggal Indonesia dicetak Egy Maulana Fikri di menit ke-52. Berawal dari lemparan ke dalam jarak jauh dari Pratama Arhan, sempat terjadi kemelut di depan gawang Vietnam. Salah satu bek Vietnam gagal melakukan intersep sempurna dan si kulit bundar justru dibuang ke arah Egy. Egy pun mencocor bola liar ke sisi kanan kiper Vietnam dan gol. Hingga pertandingan berakhir skor 1-0 tak berubah untuk kemenangan Garuda. Ini untuk kedua kalinya secara beruntun Vietnam digebuk Indonesia dengan skor sama 1-0. Sebelumnya mereka ditaklukkan di Piala Asia lewat penalti Asnawi yang membuat mereka tersingkir. Secara keseluruhan para pemain asuhan pelatih Shin Tae-yong bermain bagus. Kecuali beberapa pemain bermain kurang berkembang seperti Sayuri, juga pemain baru naturalisasi yakni Nathan Choyaon masih gugup menjalani debut. Sebaliknya pemain terbaru naturalisasi Jai Idzes justru bermain memukau selama 95 menit. Pemain yang kini membela Venezia di Serie B Liga Italia itu mengundang decak kagum para supporter Garuda di GBK dan di depan layar televisi. Nama pemain berusia 23 tahun itu pun sempat trending topic di jagat X atau Twitter. Jai Idzes sebagai pengganti absennya Jordi Amat dan Elkan Bagot memberikan kontribusi besar pada ketangguhan pertahanan Garuda, bahkan sesekali ikut menyerang dan nyaris mencetak gol. Pujian di jagat maya pun mengalir untuk Bang Jai. Dia bermain tenang, namanya Jai Idzes. Calon pemain Serie A, menyala Bang Jai, ujar sebuah akun di Twitter. Jai Idzes gila kokoh banget buat ukuran baru debut. Keren banget sih dan Arhan sang super sub mainnya keren pol, kata warganet lainnya. Debut bersama Timnas Indonesia. Tampil solid 90 menit. Masih berusia 23 tahun. Berpotensi promosi Serie A bersama Venezia. Jai Idzes, saudara-saudara sekalian. Kata Akung Golaidi. Menyala Bang Jai. Jai main pertama kali sudah berasa belasan tahun main di Timnas, timpal warganet lainnya. Jai Idzes telah melewati laga perdana yang elegan sebagai pemain belakang. Ia memberi harapan baru bagi Timnas Indonesia di masa depan.